Pemanasan dulu ya guys, alias sparring disit. Ini baru angkatan giring ya guys. Mungkin kalau 2 hari lagi giring banget. Kita coba tes ya guys. Kita coba tes. Urung-urung. Kita tes jarak dekat dulu ya guys. Ya. Dari jarak jauh sekitar kurang lebih 100 meter. Kebetulan ini masih ngelatih ya guys, karena yang satu lagi bertelur, jadi saya coba di engkel alias sendirian. Kita tes lagi lebih dari jauh lagi ya. Ini untuk merpatnya seperti itu ya guys. Belebuk. Belebuk terasi ya guys. Matanya mata Jawa. Awake main sedengan. Cekalannya empuk tapi tulangannya akas. Bulunya garing. Oke, sayangnya sih edek urung ado, mungkin nek ado ya gelem dhuwur, gelem lebih banter maning medune. Ini perempuannya ya guys, kritis, matanya mata Jawa nih, Jawanya Jawa yang merah. Ini baru rampas ya guys, ini larnya lebar-lebar agak rapet. Dan ini laki-lakinya ya guys. Usahakan kalau memilih burung tara itu seperti ini ya. Iya. Das-dasannya main, cucuknya lurus, bungurnya putih resik. Cucukannya ya sedengan, orang kegedean, orang kecilikan. Usahakan kalau memilih tara itu bentuk bulunya itu lurus ya guys, garing seperti ini ya. Buntutnya lurus, orang megar. Bulunya garing loh, orang teles. Lare kebung-kebung ya guys. Ini larnya. Ini kijik baru potol ya guys. Baru pol. Kemarin kijik satu, sekarang udah rampas. Ini larnya seperti ini.
kena serenjang terakhir main guys awak ke atas terus wangkongannya pun oke wangkongannya pun ambas sedengan tapi ora keciutan juga akas kita rapanter guys kilare guys lari main banget jiro lupa 6 2 di sana kayak nembe pol guys usaha kan militer ge lari ke bumi lagi guys dan lari ke bumi deh. Oke guys, mungkin itu saja video dari saya. Semoga terhibur ya guys, hanya sebatas hiburan. Salam Merpati Mania, terima kasih dan matur suwun.